Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat nasi goreng kampung yang extra pedas, extra belacan, extra kick. First, korang tumbuk 2 ulas bawang putih, separuh biji bawang merah, segenggam kecil ikan bilis. And then, belacan ni aku bakar dulu. Belacan ni pun aku lebihkan juga sikit. And then, kita tumbuk sampai dia lumat jadi lapis nasi goreng kampung yang best ni. Okay, first, goreng telur mata. Bagi dia garing kat bawah tapi lembik kat atas. And then, gorengkan juga ikan bilis. Angkat letak kat tepi. Barulah kita tumis barang kita tumbuk tadi tu. Siapa ada residu macam aku memang menangis time ni. And then masukkan lauk ayam ataupun seafood. And then tambahkan nasi putih. Lepas tu letak sos tiram, kicap manis dengan sos ikan. Lebih kurang dalam setengah sudu macam tu lah. And then korang gaul sebati. Kemudian masukkan cili padi. Ini aku tumbuk lebih sikit nak bagi ekstra pedas. Baru masukkan kangkung. And then kita masukkan ikan bilis yang dah goreng tadi. Kalau korang nak adjust seasoning, boleh tambah MSG kalau korang nak. Lepas tu siap kita punya nasi goreng ni. And then makan dengan telur mata yang lembik kat atas tu. Akan keluar rasa kick pedas, kick belacan campur dengan telur yang creamy tu. Sangat sedap. Selamat mencuba.